pencarian jenazah yang terhanyut di Kali Konto. Tim Basarnas terus memantau aliran yang sangat deras. Tim Basarnas selalu siaga. Hari ini hari terakhir ya guys, hari terakhir pemantauan jenazah yang terhanyut di kandangan. Tim Basarnas selalu siaga apabila menemui jenazah yang terhanyut, langsung bisa dievakuasi oleh tim Basarnas. Pencarian korban hanyut yang ada di Kali Konto terus dipantau oleh tim Basarnas. Sudah 6 hari ini korban hanyut belum juga ditemukan.
situasi terkini di Kali Kontom, Badas.